Teman-teman, kereta Sulawesi sudah berbayar. Ternyata begini, masyarakat Sulawesi menyambutnya. Pengen naik kereta? Ini antri jam 4 pagi, teman-teman. Penasaran? Yuk ikuti video Cianto. Berapa orang, Ki? 4. 4 orang, Di. Ini kita mau kemana? Ke Rongkong ada. Ke Rongkong, mungkin jam berapa? Jam 8.30, 10.35, atau jam 2? Mulai tanggal 1 Juni 2023, tiket kereta api Sulawesi sudah berbayar. Kemudian tarifnya dari Makassar menuju Garongkong, ini Rp10.000. Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 3 Juni. Saya mengajak keluarga untuk piknik naik kereta api. Jadi tadi kami berangkat dari rumah pukul 6 pagi. Kenapa? Nanti biar tidak kehabisan tiket. Karena berangkat pagi, tadi menyempatkan untuk beli nasi kuning. Jadi ini dijadikan bekal karena tadi belum sempat sarapan ya, teman-teman. Stasiun Maros ini adalah stasiun yang terdekat kalau teman-teman berada di sekitar Kota Makassar. Teman-teman, saat ini Canta berada di stasiun Maros ya. Jadi saat ini jam berapa itu? Jam 6.30. Canta antri tiket. Mudah-mudahan dapat ya. Jadi mulai 1 Juni kemarin kereta Trans Sulawesi resmi berbayar. Nah, ini kita mau antri dulu. Ini antriannya, teman-teman. Jadi begitu tiba di stasiun Maros ini, ternyata sudah rame ya. Saya kira dengan tiket berbayar, masyarakat tidak begitu antusias ya. Ternyata banyak yang masih penasaran, pengen naik kereta api yang pertama di Sulawesi ini. Jadi ini ada keluarga dari Sidra. Ini ikut mengantri, jadi ingin mengajak keluarganya piknik naik kereta api Sulawesi. Dan tadi saya sempat tanya ya, ada yang datang jam 4 pagi untuk antri tiket di sini. Weh. Luar biasa antusiasme penumpang pada loket penjualan tiket. Ini baru dibuka pukul 7.00. Jadi ini tepat jam 7 dibuka antriannya. Ya, Bang. Untuk diketahui teman-teman ya, bahwa untuk weekend ini jadwal kereta di sini ada 3 jadwal. 2 kali dengan KRDE yang kereta baru warna merah dan 1 kali dengan kereta inspeksi. Jadi sebelum di loket, pastikan dipersiapkan identitas diri seperti KTP, kemudian SIM. Jadi untuk anak-anak, ini bisa disiapkan kartu keluarga. Untuk pembelian bisa diwakilkan ya. Jadi bisa sampai 3 orang termasuk pembeli. Makassar Labakang ini 5.000, kemudian Labakang Garongkong juga 5.000. Kalau Maros Labakang Garongkong ini tarifnya adalah Rp10.000.
Mas kantinnya udah buka ya? Belum. Iya, udah, Bu. Ya. Gantinya ada nasi bungkusnya enggak? Enggak ada. Minum aja. Iya, kuat minum. Iya, Nak. Ini kedua udah, Bu. Sebelumnya nasi kuning sudah ini. Mamur belum ya? Ya tadi. Belum dimakan. Eh? Belum. Ya harusnya nasi kuning dulu. Ini berangkatnya dia 13 orang sampai Pak Tren masuk. Jam berapa? 10.30. Kasihan. Anunya pun enggak sama. Lama nunggu. Selamat pagi, Pak. Berapa orang, Ki? 4. 4 orang, Di. Ini kita mau kemana? Ke Rongkong ada? Ke Rongkong, mungkin jam berapa? Jam 8.30, 10.35, atau jam 2? 8.30 ada? 8.30 ada. PP bisa? PP bisa? Ya bisa, Pak. PP-nya jam berapa baliknya? 8.30 yang ke RDE itu. RDE? Yang duanya bisa, oh. Anak-anak. Ada kartu keluarganya? Ada. Amira Al-Huwaida sama Fikri Al-Farisi. Sampai di. Dari Garongkong. 10.45. Ya, 10.45 nanti. Jadi cuma di turun terus naik lagi. Kita berangkat nanti jam 8.30. Kemudian sampai Garongkong 10.10. Ini tiketnya Rp10.000 untuk satu kali keberangkatan. Saya pesennya balik. Nah, ini baliknya dari Garongkong ke Maros. Ini sama Rp10.000. Nanti dari Garongkong pukul 10.45 sampai sini jam 12.25. Sekarang kita masuk ke tempat. Tiketnya di bawah aja. Kalau boleh di bagian situ boleh naik di atas. Ada ruang tunggu di lantai 2. Ini teman-teman keretanya berangkat dari depo stasiun Maros menuju ke stasiun Maros ini. Jadi sebentar lagi kita siap-siap untuk berangkat. Mohon perhatian penumpang yang kami hormati. Kami informasikan kepada penumpang kereta, demi keselamatan Anda kami mohon kerjasamanya untuk tidak duduk di peron dan melewati garis kuning. Atas perhatiannya. Jadi ini teman-teman suasana stasiun Maros untuk pemberangkatan pagi. Jadi kuota dari stasiun Maros ini tidak terlalu banyak ya, sekitar 30. Dan nanti dibagi sama stasiun yang lain, Ramang-Ramang, stasiun Pangkajene dan yang lainnya. Agar tidak masuk ke dalam kereta sebelum diarahkan oleh petugas.